Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Navi Nura. Untuk kali ini aku mau request tutorial tentang masker muka. Terus masker mukanya itu cukup menggunakan susu Denko aja, teman-teman. Gak usah pakai bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk muka gitu loh, teman-teman. Terus kenapa aku berhubung ini maskerannya aku pakai susu Denko? Mau tahu nggak teman-teman semuanya kenapa aku kok pakai susu Denko? Karena susu Denko itu mengandung protein serta karbohidrat, yang terpenting itu banyak vitaminnya juga. Jadi nggak usah khawatir kalau misal kalian semua pakai susu Denko, nanti mukanya kalian tuh nggak apa-apa, bahkan lebih baik. Terus nanti susu Denko-nya itu dicampur dengan aloe vera juga. Kenapa kok dicampur aloe vera? Soalnya aku tuh juga pengen muka aku glowing, nah makanya aku juga pakai aloe vera. Pertama-tama siapkan susu bubuk Denko. Kedua, siapin juga gel aloe vera. Siapin juga air mawar. Siapin satu wadah untuk tempat masker. Tuangkan susu Denko ke dalam wadah. Kemudian dicampur dengan gel aloe vera. Tuangkan air mawar secukupnya, kemudian diaduk hingga rata sampai semuanya tercampur secara rata. Air mawar, nah untuk saat ini dioleskan ke muka. Sampai rata ya teman-teman. Ini diolesin sampai glowing. Bau susunya itu loh, aduh. Oke teman-teman, aku udah cuci muka dan ini kerasa banget enaknya, kencang. Terus di bagian mata, apalagi di bagian mata itu kelihatan fresh. Terus di bagian pipi juga ini ketarik ke sini. Pokoknya terasa banget deh kesegarannya pakai susu Denko. Nah, ini recommended buat kalian banget kalau misal kalian mau pakai maskeran pakai susu Denko. Itu cukup mudah, kayak caranya seperti tadi itu ya, teman-teman.